Ya tergantung dari yang diberikan mandat itu Prof. Eko, Irjen, Prof. Dr. Eko, sama Ibu Resti, jadi sebenarnya dengan sebagai kadinkes untuk melaksanakan itu. Jadi benar-benar diserahkan sepenuhnya oleh Polri dan juga Binkes gitu ya Pak ya? Iya, jadi amanah itu, amanah beliau itu. Covid ini, kamu kan tahu masalah banyak sekali kan, baik dari segi rumah sakit, ya seperti itu, peralatan, nakes, ya macam-macam itu kan. Dana itu 2 triliun. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akidi, sudah 36 tahun itu Pak Akidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu kan nelfon untuk berobat. Beberapa hari yang lalu dia nelfon membuat saya surprise, memberi sumbangan untuk dana bantuan pada pengendalian Covid dan kesehatan di Sumatera Selatan ya? Iya, Palembang dan Sumatera Selatan. Oke. Kalau penuturan beliau, latar belakang beliau memberikan bansos ini karena apa gitu? Atau seperti apa? Begini, Pak Akidi itu sesuai dengan namanya, Akidi itu artinya keyakinan. Nah, dia berpesan kepada anak menentu cucu cicit, kalau kamu berhasil dalam usaha apapun juga itu, jangan lupa menyisihkan untuk orang miskin, orang dalam kesulitan. Itu pesan beliau. Nah kebetulan ini dalam pandemi ini jelas sekali. Sebelum pandemi juga mereka sudah membantu panti-panti jompo di Palembang ini banyak. Nah, seperti sekarang ini juga seperti isolasi mandiri, makanan-makanan mereka memberikan itu, tapi tidak dipublikasi. Tapi ini sekaligus ini publikasi yang luas. Oke. Baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.